ya Bu Mami untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Pastinya Bu Lahar. Dan Mama serta Ayah juga pasti semangat di rumah iya, mendampingi anak-anak untuk belajar home learning. Nah, karena Mama dan teman-teman semuanya sudah semangat, kita siap untuk memulai kegiatan hari ini ya Bu Mami ya. Oke, siap. Oke. Kita awali dengan melafalkan doa sebelum belajar dan artinya ya Bu Mami. Oke. Sudah siap teman-teman? Siap. Tangan kanan ke atas, cling. Tangan kiri ke atas, cling. Bertemu bertemu, hap. Turun-turun ke bawah, sikap. Tangan kanan keluar, cling. Tangan kiri keluar, cling. Bertemu bertemu, hap. Mari kita berdoa. Siap. Let's pray together. Open your hand, join your head, and close your eyes. Membaca doa sebelum belajar dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan kemampuanku, serta berilah kami kefahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah ini, kalian akan mendapatkan informasi dari Bu Lahar. Silakan Bu Lahar. Terima kasih Bu Mami. Hai teman-teman. Hari ini Bu Lahar akan menyampaikan beberapa informasi. Pasang matanya, klik klik klik. Pasang telinga, klik klik klik. Nah, Bu Lahar akan menyampaikan informasi tentang sekolah teman-teman. Apa ya nama sekolahnya? TK Al-Iman Jombang. Bantu pula Haya untuk membuka ensiklopedinya. 1, 2, 3. Open please. Tada. Hari ini Bu Laha akan menginformasikan tentang bagian-bagian sekolah. Nah, bagian-bagian sekolah ada ruang guru, ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan, ruang dapur, dan pos satpam. Bu Laha akan menginformasikan tentang ruang guru, ruang kelas, dan ruang kepala sekolah. Sudah siap teman-teman? Siap! Nah, dimulai dari ruang kepala sekolah. Teman-teman sudah tahu siapa nama kepala sekolah kita? Hebat! Namanya Ibu Lailatul Zakia Sarjana Psikologi atau biasa dipanggil dengan Bu Zaki. Nah, Bu Zaki ini memiliki ruang kepala sekolah atau kalau di Al-Iman disebut dengan kantor. Ruang kepala sekolah adalah ruang kerja khusus untuk kepala sekolah. Fungsi dari ruang kepala sekolah sebagai tempat kepala sekolah untuk mengerjakan tugas tentang sekolah dan menyiapkan arsip-arsip sekolah serta menyimpan arsip-arsip sekolah. Nah, selanjutnya ada ruang guru. Ruang guru berfungsi sebagai tempat untuk para guru melaksanakan kegiatan rapat dan kepentingan yang lainnya. Ruang guru ini merupakan tempat yang digunakan oleh seseorang yang berprofesi sebagai guru untuk mengerjakan semua pekerjaan yang digunakan sebagai
dokumen kelengkapan kelas. Misalnya, guru harus menyiapkan tentang rencana kegiatan harian, rencana kegiatan mingguan, dan rencana kegiatan tahunan. Itu tentang ruang guru. Selanjutnya, bulan Allah akan menginformasikan tentang ruang kelas. Nah, di Al-Iman untuk kelas terdiri dari 8 kelas. Ada di kelompok A 4 kelas, kelompok B dan 4 kelas. Nah, ada kelompok A, ada kelompok Sumatera, kelompok Jawa, kelompok Papua, kelompok Sulawesi. Untuk TKB ada kelompok Semeru, kelompok Rinjani, kelompok Bromo, dan kelompok Merapi. Nah, setiap kelas di TKA Iman difungsikan sebagai ruangan yang digunakan untuk proses kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Di Al-Iman juga terdapat 8 sentra, teman-teman. Ada sentra apa saja? Iya, ada sentra musik dan olah tubuh, sentra main peran, sentra sains dan komputer, sentra IPA, sentra balok, sentra seni dan kreativitas, sentra persiapan, dan sentra bahan alam. Pasti seru ya bermain di TK Al-Iman. Tentunya Pulaha. Itu tadi informasi dari Pulaha tentang bagian-bagian sekolah. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, itu tadi informasi dari Pulaha. Selanjutnya Pulaha dan Bu Mami akan mengajak teman-teman untuk menyanyi bersama. Siap teman-teman, kita panggil Bu Mami dulu ya. 1, 2, 3. Bu Mami sini dong, tak kasih senyum manis. Hai. Nah, Bu Mami sudah datang teman-teman. Kita mulai menyanyi ya Bu Mami. Oke, hitungan ketiga kita mulai ya teman-teman ya. Lagunya tentang sekolah ya Bu Mami. Di sekolahku ada banyak tempat, sering ku kunjungi untuk belajar bersama. Ada ruang kelas untuk ku belajar, ada ruang guru tempat guru bertemu, ada ruang khusus untuk kepala sekolah, namanya ruangan kepala sekolah. Tentang kegiatan kita kali ini yang akan disampaikan oleh Bu Mami. Hai, silakan Bu Mami. Terima kasih Bu Laha. Nah, tadi Bu Laha menginformasikan tentang ruangan kelas. Di dalam kelas banyak sekali benda-benda yang ada di kelas. Apa saja ya teman-teman? Iya, benda-benda yang ada di kelas adalah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Salah satunya adalah jam dinding. Hari ini, kami akan mengajak teman-teman membuat jam dinding karakter. Sudah siap teman-teman? Siap, sudah siap kah? Ya, 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 ya. Sudah siap dong, 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 dong. Oke, before we play, we say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, kita siapkan alat dan bahannya. Apa saja ya? Yang pertama, kita siapkan kertas lipat,
Kemudian buffalo warna kuning. Ada talpita. Kemudian ada mangkok. Teman-teman bisa menggunakan piring atau benda yang lainnya yang membentuk bentuk lingkaran. Kemudian ada lem. Ada gunting. Ada solatip. Dan juga spidol warna. Sudah siap teman-teman? Siap. Oke. Langkah pertama yaitu kita akan membuat polanya. Wah, pola bentuk lingkaran. Siapkan kertas buffalo. Kita cetak menggunakan mangkok. Nah, kalian bisa menggunakan pensil atau krayon ya teman-teman ya. Hari ini Bu Mami akan menggunakan spidol warna hitam. Kita cetak ya. Nah, setelah kita cetak membentuk bentuk lingkaran, coba lihat. Sekarang kita gunting. Yeay, jadi bentuk lingkaran. Nah, setelah ini kita akan menulis angka. Angka berapa ya? Angka jam adalah menunjukkan angka 1 sampai 12. Kita hitung ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kita akan menulis angka 12 di atas, kemudian angka 6 ada di bawah, kemudian angka 3 ada di sebelah kanan, dan angka 9 sebelah kiri. Nah, itu adalah cara memudahkan teman-teman. Kita tulis ya teman-teman. Nah, coba lihat. Sekarang kita akan melengkapi mulai dari angka 1. Di mana ya teman-teman angka 1-nya? Iya, benar, ada di sebelah sini. Sesuai urutan ya teman-teman. 1. Kemudian bawahnya 2. 3. 4 dan seterusnya. Ah, sudah jadi. Nah, setelah ini kita akan membuat jarum jamnya. Nah, kertas lipatnya kita bentuk seperti ini dan gunting. Kalau sudah seperti ini, sudah jadi dua, kita tumbuh jadi satu. Kemudian kita akan bentuk seperti gambar panah ya teman-teman ya. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, tada, ada yang panjang dan ada yang pendek. Oke teman-teman, kita akan menempelnya ya. Wah, sudah menunjukkan jam 7. Selanjutnya kita akan menghiasnya. Karena ini adalah jam dinding karakter, Bu Mami akan membuat karakter binatang kesayangan yang bunyinya meong meong. Apa ya teman-teman? Iya benar, kucing. Kita buat telinganya dulu, oke? Okay? Nah, Bu Mami sudah menyiapkan telinganya. Kita tempel ya teman-teman. Nah, sudah jadi telinganya. Selanjutnya kita buat matanya, kemudian hidungnya. Nanti kita akan gambar mulutnya. Wah, sekarang kita gambar kumisnya dan juga mulutnya. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita akan tempel tali pitanya di atas pada gantungannya. Sudah jadi. Nah, untuk kelompok TKA, kalian bisa meminta bantuan mama dan ayah menyiapkan angka seperti ini, angka 1 sampai 12, lalu kalian tempelkan pada angka-angka tersebut.
bisa seperti ini. Tada! Wow, bagus ya teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, kegiatan hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Tadi kalian mendapatkan informasi dari Bu Laha tentang apa ya teman-teman? Tentang apa? Iya, benar sekali. Teman-teman sudah mendapatkan informasi tentang ruang yang ada di sekolah Bu Mami. Wah, apa saja ya? Ada ruang kelas, ada ruang kepala sekolah, ada ruang guru. Wah, banyak ya Bu Laha dan teman-teman. Iya Bu Mami. Nah, selanjutnya tadi teman-teman juga sudah mendapatkan informasi dari Bu Mami. Melakukan kegiatan apa ya? Tadi itu melakukan kegiatan apa teman-teman? Iya, benar sekali. Tadi itu seru sekali Bu Laha. Kita membuat jam dinding. Wah, pastinya menyenangkan ya Bu Mami. Iya. Nah, karena teman-teman ini sudah hebat, Mama juga sudah hebat, kita beri bintang berapa ya Bu Mami? Ya, bintang 3. Selamat untuk teman-teman dan Mama di rumah. Pastikan teman-teman dan Mama di rumah tetap istiqomah melaksanakan kegiatan home learning dengan semangat. Ya. Iya Bu Laha. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa bersama-sama dengan melafalkan surat Al-Asr. Siap Bu Mami? Siap teman-teman? Oke. Tata tertib berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, dan mata dipejamkan. Membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. الحمد لله teman-teman sudah selesai melaksanakan kegiatan hari ini. Sekarang Bu Laha dan Bu Mami akhiri ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan teman-teman dan Mama di rumah tetap mematuhi protokol kesehatan ya Bu Mami, yaitu 5M. Apa saja Bu Mami? 1. Cuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas. Sampai jumpa teman-teman.